Hai, dan selamat datang di video pertama saya di channel YouTube ini. Kali ini saya akan menunjukkan proses latihan saya dalam coding di sebuah situs website yaitu HackerRank. Jadi langsung aja ya. Pertama yang harus kita lakukan untuk mengikuti langkah saya, kita akan membuka Google Chrome ya. Google Chrome. Langsung aja masukkan HackerRank seperti itu, oke? Nah, langsung saja kita masuk ke dashboardnya. Dan pertama-tama kita harus login dulu, oke? Guys, login. Saya lebih memilih menggunakan Google saja. Dan kita sudah masuk. Karena ini pertama kalinya saya menggunakan masuk HackerRank. Saya juga belum pernah ya sebelumnya. Langsung aja kita. Choose your preferred programming language. What the fuck is this? Saya lebih memilih ya C++ saja lah ya, karena ada sedikit yang saya mengerti. Jadi your first challenge. This is an introduction challenge to help you get familiar with the HackerRank coding environment. Complete the function solve me first. Kita disuruh menghentikan sesuatu di sini. Type return A plus B. Misalkan gini. Jadi kita hapus saja. Kita misalkan ya type return L. Langsung aja deh. Return A plus B. Kalian sesuaikan dengan bahasa pemrograman yang kalian pilih sebelumnya. Karena saya memiliki C++, jadi ya tahu. Kita run coba. Benar atau tidak? Saya tidak mengetahuinya. Congrats! Mantap sekali guys. Kita berhasil menyelesaikannya. Saya masih student ya, saya baru belajar. Ini juga baru tahun ini. Proceed to dashboard. Thank you. Nah, kali ini kenapa saya memilih dengan HackerRank? Karena pada HackerRank ini terdapat berbagai sertifikat untuk yang sangat ya berguna lah untuk mengasah kemampuan kita, oke? Jadi kita akan menyelesaikan semuanya. Jadi ini bukan satu ini aja. Masih ada banyak lah. Seperti problem solving, interviewnya, skill available for practice. Jadi kalian yang meskipun udah pilih C++, tapi kalian bisa belajar yang lainnya juga. Jadi langsung aja kita problem solving basic. Get certified. Kalian bisa baca. No worries, zero. Jadi kita memiliki waktu 1 jam 30 menit time test. Berisi tentang data struktur, string, array, dan algoritma. Langsung saja kita tes coba. Review ya. Jadi kalian input aja nama kalian. Dan ini adalah nomor saya. Nah, setelah kalian memilih semua dan mengisinya ya, saya tidak terlalu memikirkannya. Lanjut saja kita proceed. Nah, setelah kalian mengisi kode OTP-nya, kita akan memasuki skill certification test. Make sure you are in a quiet environment with a stable internet connection and limited distraction. Good luck. Jadi kita dapat memulainya. Jadi kita akan mengambil tech test, oke? Nah di video kali ini saya nggak akan langsung ke soal sertifikasinya ya. Kita akan mencoba dengan try sample testnya dulu. Karena saya sama sekali belum mengerti dan ini hanya kesempatan sekali saja, oke? Jadi kita akan mengambil try sample test. Tunggu sebentar. Nah ini dia tesnya yaitu FizzBuzz. Kita akan menjawab tes ini, oke? Solve question. Waktu kita 1 jam. Nah, ini adalah waktunya. Kita bisa melihatnya. Next. Ini adalah soal, question. Ini adjust slider, bisa kita geser. Program yang kita pilih. Code editornya. Dan, apa ini? Autocomplete. Settings. Next. Dan langsung saja kita akan menyelesaikan kode yang diminta, oke? Complete the FizzBuzz function as below. The function accept integer and as parameter. Lah, jadi langkah pertama yang kita harus lakukan dalam waktu 1 jam, kita harus melihat ini, oke, soal. Given a number n for each integer I and e in the range from 1 to n inclusive, print one value per line as follow. If e is multiple both blah blah blah. Oke. Oke. Jadi gini guys. Oke, kita baca dulu semuanya. Jadi kita akan disuruh memberikan masukan nomor dari i dalam dari gimana ya bacanya? Tunggu bentar ya, kita baca dulu. Complete the function FizzBuzz. Oke, upper limit of value to test returns none. Print the function print. Oke. Constraint. Input format. Oke, guys. Ya. Oke. Jadi misalnya gini, maksudnya dari given n, jadi itu disebut dengan deretnya, oke? Jadi misalnya kita sebutin 7. Jadi 7, 1 2 3 4 5 6 7 dari i 1 sampai 7 tadi, n itu 1 sampai 7. Terus jika si i ini, i kan itu misalnya i 1 sama dengan 1 gitu. Jika ia merupakan kelipatan 3 dan kelipatan 5, maka kita print FizzBuzz. Tapi jika hanya kelipatan 3, maka print Fizz. Jika kelipatan 5, maka dia print Buzz. Jika bukan kelipatan 3 dan 5, print nomornya itu sendiri. Misalnya 1. 1 bukan kelipatan 3 dan 5. Atau 5. Jadi kita printkan dengan satunya. Gitu. Oke. Saya ngerti. Oke. FizzBuzz. Oke. Jadi coba kita lihat dulu ya. Ada inputnya, cuman memanggil nama FizzBuzz. Oke, guys. Nah, jadi ini kan ada stdin. Stdin itu berarti standar input gitulah. Oke. Jadi kita masukkan. Pertama kalian pilih dulu ya. Kalian ingin bahasa pemrograman apa? Saya pilih C++ 11 ya. Jadi kita masukkan sekarang. Sein. Kita minta n ya, kan integer n, kita masukkan n nya, atau biar kemudahan kita sebut n ini sebagai banyak bilangan, oke? Banyak bilangan, dah gitu. Habis itu kita tinggal masukin aja banyak bilangan, oke? Nah, setelah dimasukkan, maka kita akan memprint 1 sampai n nya tadi, oke? Ini susah deh ya kepanjangan karena fungsi dari variabel itu adalah mempermudah dalam itu, oke? Jadi saya akan melakukan seperti ini. Oke, jadi kita akan masuk sekarang. Jika FizzBuzz merupakan kelipatan 3 dan 5, print itu, oke. Jadi for, saya akan menggunakan for ya, integer i sama dengan, karena sampai itu berarti kita mulainya dari 1, terus batasnya i lebih kecil dan sama dengan n, terus i++, oke. Jadi kita akan membuatnya dulu, if statement, oke. Saya akan menggunakan if statement. Jika i kelipatan 3 guys, kelipatan 3, ini misalnya 3, 6, 9, itu kelipatan 3. Apa sih maksud dari kelipatan 3? Kalau kita buat ya, 369 itu sama aja dengan kelipatan 3 itu perkalian 3. Tapi kalau perkalian itu nggak semuanya. Nah, saya ngerti ini guys. Jadi kelipatan 3 bisa aja dibilang dengan gini. Jika suatu bilangan dibagi 3, ya kan? Dan bilangan itu nggak menyisakan sisa, berarti itu merupakan kelipatannya. Itu kita coba aja ya, misalnya 27 gitu. 27 dibagi 3. Kan 9 pas, nggak ada sisa kan? Nggak ada sisa. Berarti itu merupakan kelipatan 3. Kita coba lagi ya. 33. 33 bagi 3, 11. Nggak ada sisa. Berarti itu merupakan kelipatan 3. Nah, dari sini, hasil dari bagi, jika tidak sama dengan itu merupakan ada suatu fungsi, suatu aritmatika dalam matematikanya, itu disebut dengan modulus. Oke, guys? Jadi jika kita sebut, jika i dimodulus dengan 3, dan itu sama dengan 0. Oke. Dan I di modulus 5 sama dengan 0 juga, maka kita printkan cout FizzBuzz. Ingat ya, kapital itunya harus diikutin n-line. Kenapa n-line? Karena mereka mintanya tadi per baris ya. Oke. Nah, jika sudah ini, kita buat lagi else if yang kedua. Dengan fungsi yang kedua itu jika if i cuman kelipatan 3 tapi bukan kelipatan 5. Oke, jadi langsung aja. Jika i kelipatan 3, ini is equal ya. Equal itu artinya sebanding dengan. Oke. Ngerti lah ya. Dan i bukan kelipatan 5. Oke, jadi bukan kelipatan. Nah, bukan kelipatan 5 berarti bukan sama dengan 0, ya dah. Nah, itu hasilnya cout Fizz. Oke, guys. Jangan lupa titik komanya, oke? Langsung saja else if yang ketiga. Jika i kelipatan 5, langsung saja kelipatan 5 sama dengan 0 karena dia merupakan kelipatan 5, dan i kelipatan 3 bukan sama dengan 0 karena bukan kelipatan 3, kita masukkan aja langsung cout, jawabannya buzz, oke? Nah, oke. Yang terakhir, jika bukan keduanya, oke? Jika bukan kedua, langsung saja seperti ini. Cout, langsung saja keluarkan i. Dah. Oke guys, kita akan mencoba lihat ya. Jadi kita memasukkan 15 ke dalam sini. Ini kan 15 nih jadinya kan. Berarti i-nya 1 sampai dengan 15. Oke, jadi kita hitung 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan ini kan print per baris nih. Misalnya ini i sama dengan 1, berarti yang termasuk kategori i sama dengan 1 yang mana? Berarti yang ini. Nah, jadi print kan i saja. Karena i1 itu bukan kelipatan 3 dan bukan kelipatan 5. Gitu. Oke. Ya seperti itu dan seterusnya. Jadi sebelum saya submit, kita akan run dulu, oke? Semoga saya berhasil. Nah, compile successfully. Kita akan melihat inputnya kan 15 memang sesuai input yang diminta. Lalu outputnya kita akan menyesuaikan 1, 2, 4, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, 15. Oke, mantap. Nah, ini dia. Kenapa saya bilang ini bisa benar? Karena kelipatan 3, jika hanya kelipatan 3, kita lihat if multiple of 3, print Fizz, oke? Maka print Fizz, karena 3 merupakan kelipatannya. 3, 6, 9, 12, 15. Tapi kenapa 15 FizzBuzz? Karena, lihat ya, jika kelipatan 3 dan kelipatan 5, jadi kan kelipatan 3 dan 5 tuh yang bisa bersamaan, ya 15. Gitu, oke? Nah, mantap sekali. Oke, jadi kita langsung saja submit code ya. Run alt test. Oke. Tes case 0 ya, kita lihat jika hijau maka berhasil, iya, dan berhasil, tinggal kita submit dan tinggal tunggu, langsung saja submit test, yes, close this test, tada, dan kita sudah berhasil menjawab 1, oke? Nah, jadi guys, di video-video saya selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita di HackerRank. Maksud saya yang belajar di sini ya. Ya. Jadi saya harap kalian bisa menyukai video kali ini dan tetap bersama saya, oke? Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Bye bye.